Selamat malam pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kami sore bertemu dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Donald Pabias. Pertemuan kali ini untuk membahas kerjasama antara pemerintah Kanada dan Indonesia di sektor bahari. Salah satu bentuk kerjasama yang akan dijalin adalah pemerintah Kanada akan membantu asistensi bagi para nelayan. Selama ini pemerintah Kanada telah bekerja sama dengan kementerian daerah tertinggal untuk pembangunan masyarakat di wilayah Sulawesi. Sementara untuk sektor bahari baru sebatas impor produk laut yang sudah dibekukan. Oleh karena itu diharapkan dalam pertemuan ini peluang kerjasama antar kedua negara akan semakin terbuka. Dalam 3 hari terakhir, Susi Pujiastuti sudah bertemu dengan 9 dubes dari sejumlah negara, diantaranya Amerika, Tiongkok, Thailand, dan Malaysia. Mereka sudah lakukan kerjasama untuk membantu fisheries untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah Sulawesi. Cuma itu dengan kementerian daerah tertinggal kerjasamanya. Nah, kita akan tingkatkan di perikanan nanti bersama. Mereka juga akan asistensi tentang bagaimana caranya menghitung stok ikan yang ada, berapa besar kita boleh fishing. So, like that. Thank you.